Yo, let's go, coy. Kita mundur, coy. Oh my god, guys. Kita coba bawa ke jalur depan ini, guys. Tarikannya enak banget, guys. Oh, 5 saja, coy. Di depan kita sudah ada mobil double cabin, guys, yaitu mobil listrik Hummer EV. Ini mobil baru aja aku beli ya, karena ini termasuk mobil baru ya di updatean. Setelah sekian lama kita nggak memainkan game Forza Horizon, begitu update kemarin 35 GB, langsung beli ini Hummer EV ya. Kita lihat ini mobilnya, guys. Jadi kalau teman-teman pernah nonton video aku di game SnowRunner, ini pernah aku mainin ya. Tapi kalau di SnowRunner kan tidak sedetail game Forza Horizon ini, guys, looknya ya. Nah seperti ini penampakan dari depan ya, untuk muka atau face mobil Hummer EV ini. Ternyata kalau di game Forza Horizon dia masuk di kategori merek ini, guys, GNC ini ya, setelah aku cari-cari tadi. Nah seperti ini untuk eksteriornya. Kali ini aku bakal modifikasi ini mobil ya, seperti apa nanti bisa dipasang apa aja, karena ini cupnya ini kan nggak ada nih, atau atap roofnya nih ya, ini dilepas. Apakah nanti bisa dipasang ini untuk bagian atasnya, kita lihat saja, guys. Come on, kita modifikasi, guys. Oke, guys, kita sudah berada di dalam ini ya, Horizon Badlands. Kita mau modif dulu bagian kaki-kakinya ini. Sini ada apa nih, guys? Kayak semacam flipper ya. Kita upgrade yang terbaik. Suspensi juga kita naikin ya, pakai yang ini. Kemudian di sini ada stabilizer atau anti roll bar, coy. Kita pakai yang ini, guys. Dan ini ada roll kick ya, teman-teman ya. Ini pipa yang ada di dalam untuk melindungi bodi mobil ketika mobil terguling ya. Kita pakai yang standaran aja. Dan ini untuk mengurangi berat mobil. Jadi ini bodinya mungkin ini yang ini aluminium, guys ya. Kemudian di sini ada juga nih untuk mengurangi berat. Ini mungkin bisa dihilangin mungkin, guys ya. Untuk sound system ini apalagi nih, nggak tahu dah. Tapi kita pilih yang ini aja nih. Kemudian ini ada join couple atau drive train. Ini diferensial di bagian penggerak kaki-kaki atau as roda ya. Bisa roda depan atau juga bisa roda belakang, coy. Oke, untuk ban sepertinya ban ini udah cukup ya, udah bagus sih menurut aku sih, guys ya, ban kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau lihat nih, aku liatin ya, untuk bannya nih ada, nah kayak gini yang agak besar. Kita besarin aja, guys ya, kayak gini. Terus yang depan kita juga besarin. Untuk velg ini aku pakai yang GNC karena di sini juga ada pilihan velg-velg lain, guys. Seperti ini, guys ya, velg lainnya. Ini ada berbagai macam velg di sini, teman-teman bisa pilih kalau kalian punya game Forza Horizon 5 ya. Jadi aku biarkan velgnya kayak gitu aja, guys. Untuk ring velgnya aku biarkan segitu aja karena semakin tebal bannya kayaknya semakin empuk ya dipakai off-road. Ini motor and battery, karena dia ini kan nggak pakai mesin seperti mobil bensin atau solar, guys. Ini motornya bisa diupgrade. Terus di sini juga ada conversion, bisa diupgrade juga nih, guys. Lalu di sini ada aksesoris untuk bagian ini, bumper ya. Ini bumper standar dan ini bumper modifikasi yang sudah ada winchnya, guys. Jadi kita mungkin pakai yang ini ya, yang ada apa namanya, semacam roll bar gitu, guys. Untuk yang belakang ini ada 3 pilihan, guys. Nah, jadi di sini ada roof tent. Nah, ini seperti ini, guys. Ini ada crossbar. Kemudian yang ini GMC ada roof tent-nya, guys. Jadi kalau teman-teman pernah lihat mobil camping, ya ini dia nih, kayak gini nih roof tent-nya ya. Sepertinya itu doang yang bisa kita modifikasi, guys. Untuk warna juga bisa kita ganti, tapi kayaknya kalau Hummer EV biarkan warna kayak gini aja, lebih elegan, guys. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil memodifikasi, tapi ini hujan, coy. Dan kita nggak pasang ini ya, atapnya ini mungkin otomatis atau gimana, guys. Aku nggak tahu cara nutupnya ini kalau di game Forza Horizon 5.
Namun kayaknya sih ini mobil ini sudah anti air ya. Mobil mahal masa iya kena air konslet, guys. Ya setelah kita modifikasi jadi seperti ini, guys. Mobilnya lebih ganteng, lebih laki banget ya nih. Tapi nggak tahu nih apakah kebesaran bannya. Aku rasa sih segini cocok banget buat mobil Hummer EV ini, guys. Ini dia nih roof tentnya. Tapi kalau di sini hanya sekedar aksesoris saja, guys ya. Bukan seperti di dunia nyata yang bisa dibuka, guys. Oke, aku mau coba pakai over, guys. Coba kita mode interior. Nah seperti ini, guys. Untuk interiornya ini ya, wiper otomatis aktif ketika hujan. Kemudian di sini ada kontrol-kontrol macam-macam dah ini ya. Ini apalagi di sini ada monitoring juga nih untuk kamera mungkin ini, guys ya. Kamera bisa scanning benda-benda yang ada di sekitarnya nih, guys. Ini untuk apa namanya, speedometernya digital udah, guys ya, pakai layar Android. Kemudian di tengahnya itu apa itu, guys? Ya kayak semacam multimedia ya gitu ya. Ini memang tempatnya para rally, guys. Oke teman-teman, kita gaspol dulu ya, coba ya. Ini kalau disentak bisa nyepin juga ternyata, guys. Tuh kan, kalian denger nggak, guys? Kalau kita pelan-pelan kayak gini, lalu kita gas ya, nyepin ya teman-teman ya. Nanti kita coba lihat dari eksterior. Nah, ini guys, coba ya, kita gas. Aduh ada mobil. Gila putarannya mantap banget, guys ya. Jadi kalau di gaspol itu langsung nyepin kayak gitu, guys. Wow, dan ini 4WD langsung ya teman-teman ya. Jadi ini 4WD aktif, guys. Kita tes coba nanjak di sana, apakah mobil listrik ini sekuat mobil-mobil offroad pada umumnya, guys. Ini kita pakai offroad di sini. Coba dengan gas pelan-pelan. Sepertinya kuat, guys. Ya aman ya. Gila, guys. Ini pelan-pelan loh, guys. Tuh, bahkan bisa merayap ya nih, guys. Oke, mobil ini ampuh, guys. Coba kita mundur ya dari bawah sini. Nanjak mundur, guys ya. Kita tes. Ini memang gak ada suaranya teman-teman, nanti jangan kaget kok gak ada suaranya, Bang. Sama juga mobil listrik, guys, ya kayak gini, guys. Nah, aku mau coba tes mundur. Tadi aku mau nanjak enggak gaspol loh, guys. Jadi pelan doang udah bisa naik tadi ya. Ini aku mau coba tes mundur. Yo, let's go, coy. Kita mundur, coy. Oh my god, guys. Oh, mundur agak tersendat, guys. Mungkin karena kena pohon ya tadi ya. Tapi bisa nih, guys, mundur, guys. Op. Mudah, Kak. Mudah sekali, teman-teman. Gampang ya. Kalau untuk mobil EV ini memang enak, guys. Sesuai dengan harganya. Kita pakai offroad di sini coba, guys. Buat trabas enak ya. Buat nanjak-nanjak kayak gini juga enak, guys. Tapi kalau nanjak dengan bebatuan kayak gini gimana, guys? Coba, guys, kita tes ya. Ini teman-teman ya. Ini, guys, di bebatuan, guys. Apakah dia bisa crawling, guys? Oh my god. Guys, lihat, guys. Bisa, guys. Wah, ini tanjakan ekstrim, guys. Wow. Oh my god. Enjoy, guys. Tapi kalau nanjak di sini kayaknya nggak bisa ya. Ya segini ini udah termasuk ampuh, guys ya, untuk mobil offroad. Ya mungkin semua mobil offroad di box ini bisa sih, tapi nggak tahu apakah semua mobil listrik bisa setangguh ini, guys. Oke, ini untuk versi game ya, karena di dunia nyata aku belum pernah tes ya mobil-mobil listrik. Kita coba bawa ke jalur depan ini, guys. Tarikannya enak banget, guys. Dan untuk top speednya aku belum coba sih seberapa kebut ini mobil ya. Namun dipakai di jalan tanah kayak gini nih enak banget, coy. Suspensi empuk, tarikan oke. Kita pakai buat nanjak-nanjak sini, guys, coba, guys.
tidak ada suaranya dan enak banget guys. Enak ya teman-teman ya. Coba ini seperti ada sungai yang kering guys. Kita off-road ke sini guys. Gas. Wih, kencang coy. Kencang banget guys. Ini ada jalan ekstrim coy. Apakah bisa guys dipakai buat kesini guys? Oh my god. Ini ada kuda guys. Eh kuda itu ya, bukan kuda ya. Coba kita stop and go di sini guys. Aman ya. Cuma sedikit agak selip karena ini memang kayu guys. Jadi agak licin ya. Teman-teman bisa lihat di depan sana ada tanjakan, nanti kita coba ke sana guys. Tapi aku mau coba di medan-medan yang ekstrim kayak gini nih. Nyepin ya di sini ya. Oke. Tuh kayak gitu guys. Ini memang nyepin atau tidak bisa dilewatin guys ini guys. Oh bisa guys ya, tapi berarti memang licin di sini guys. Tuh. Enggak bisa digaspol kayak gitu guys. Zigzag. Bisa nih ya. Nah, kan bisa ya. Kalau digaspol nggak bisa guys di sini guys. Harus pelan-pelan guys. Oke, ini steeringnya seperti ini, kayak kulit, macam kulit sapi nih mungkin guys, untuk cover steeringnya ya. Ini keledai peliharaannya siapa ini guys? Kok dilepas di sini? Bingung deh guys, cari majikannya nih guys. Ah, coba pinggir. Laksonnya nggak nih? Ada ya. Let's go coy, kita tes nanjak sini coy. Enjoy banget guys. Mobil ini tidak masalah coy. Woi. Oke, setengah gas naik ya. Kalau dipentokin nggak bisa coy. Nyepin ya. Kalau posisi di atas. Nah, teman-teman aku mau coba di jalur aspal seberapa kebut ini ya. Kita lihat ini speedometernya. Harinya enak banget coy. Oh coy. Jadi pingin punya mobil listrik guys, tapi harganya enggak ngotak. Ini harganya miliaran guys. Buat belok-belokan kayak gini enak banget ya. Wow. Di jalan tanah aja enak, apalagi di jalan kayak gini guys. Ternyata bisa torsinya kencengnya tuh ya, sampai kalau ban offroad di aspal itu sampai nyepin guys. Berarti kan torsinya gede juga nih mobil. Oke, kita belum ketemu jalan lurus guys. Untuk updatean kali ini kayaknya ini mapnya makin banyak jalur ya guys. Hari ke 100 kayaknya gampang banget nih guys tuh. Oh my god. Gila kenceng banget coy. Rasanya terbang nih guys. Tapi kalau di dunia nyata ini bisa belok ban kanan dan depan belakang ini bisa belok ya bannya guys. Kayak kepiting ya. Ini kayak apa namanya sih kalau dia orang bilang itu crab ya. Jadi kalau belok itu lebih gampang karena ban depan belakang bisa belok. Tapi kalau di game ini coba kita lihat guys, kayaknya sih enggak, depan belakang nggak belok guys ya. Ya depan doang guys ya, yang belakang nggak ikut belok guys ya. Tapi ini tenaganya mantap banget, aku suka setelah di upgrade motornya tadi ya, jadi lebih kencang guys. Oke, ini kayaknya kita nggak dapat top speed di sini guys karena jalannya belok-belok. Kita cari jalan lurus dulu ya. A few moments later. Ternyata jalur ini memang banyak belokannya guys. Ini memang untuk track rally ya jalur ini ya. Tapi di depan kayaknya ada yang agak lurus nih guys. Kita tes nih guys. Terbang coy. Terbang guys. Gila. Nah guys, di bawah ada jalan lurus nih. Ush.
Santai kawan. Oke, kita gaspol coy. Waduh, belokan lagi guys. Susah nyari jalan lurus di sini. Tapi untuk map ini, astaga, ini baru total ya nih. Mungkin kita masuk mode rally ini semuanya berubah guys. Bentar ya, kita tes di sini guys. Ini adalah main lurus, kita gaspol. Yo, berapa lari guys? Astaga, terbang coy. Jalan saja kita masuk air guys. Ya masih belum dapat top speed karena jalannya belok-belok ya. Ini kita masukin ke air, mobil juga aman ya. Kalau di game ini tidak ada konslet coy. Oh, 5 saja coy. Ini mobil ngajak balapan bagaimana nih, rally semua di sini nih. Yang pasti ini dari 100 gampang banget guys. Nah ini mungkin bisa dapat top speed nih, coba nih kita lihat ya. 100 150-an gampang banget guys. Awas eh. Wah guys, kita dapat top speed berapa nih guys? 100, astaga, 150 guys. Oh, 150 dapat guys ya. Gampang banget guys ya di jalan ini guys ya. Gimana kalau jalan yang lempeng buat tes ngedrag gitu, mungkin bisa dapat 200-an guys kecepatannya guys ya. MPH ya, bukan KMH ya. Kecepatannya MPH ya tadi guys ya. MPH itu lebih kenceng ya guys ya. Ini apa nih? Nissan guys. Gue kayak gitu juga dipakai untuk rally coy. Wah, gila, ayam siapa di tengah jalan ini? Kacau guys. Kita mampir di sini aja dah guys ya. Oke, mampir di daerah sini, nggak tahu di mana nih guys. Banyak ayam ini guys. Ayamnya terbang-terbang. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Lanjut lagi di next video, mungkin kita coba tes antara mobil ini dengan satu lagi, ada mobil off-road yang kita punya, Ford ya, Ford Raptor, ada juga Land Rover Defender guys. Ya, lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.